Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Mas Boy Endra. Kita mau jalan-jalan sore di kampus Universitas Hasanuddin ya teman-teman. Seperti biasa di lampu merah pintu 1, masuk kampus macet lampu merah ya teman-teman. Kita belok kiri ya teman-teman, masuk ke dalam kampus lewat sini, namanya pintu 1 Universitas Hasanuddin. Di sini ada pos jaga security kampusnya ya teman-teman. Kita sudah dalam kampus ya teman-teman, ada banyak pepohonan dan udara di sini lumayan segar. Nama kampus ini Universitas Hasanuddin, disingkat namanya Kampus Unhas ya teman-teman. Universitas Hasanuddin, yang kemudian disingkat UNHAS, merupakan sebuah perguruan tinggi negeri di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia, yang berdiri pada 10 September tahun 1956 ya teman-teman. Perguruan tinggi ini semula merupakan pengembangan dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ketika Bung Hatta masih menjadi wakil presiden. Kampus Unhas semula dibangun di Baraya atau Kampus Baraya. Namun, awal tahun 1980-an, ketika rektor dijabat Prof. Dr. Ahmad Amiruddin, kampus Unhas dipindahkan ke Tamalan Re ini. Karena kampus Baraya pada saat itu sering jadi langganan banjir ketika musim hujan tiba. Saat itu kampus Baraya berada di dekat kanal. Sehingga mahasiswa dan dosen untuk masuk ke dalam ruangan kampus, mereka harus menggunakan perahu. Kini, kampus Unhas menempati areal seluas 220 hektar di Tamalan Rea dengan berbagai fasilitas. Sejak tahun 2022, terdapat 16 fakultas di Universitas Hasanuddin. Saat ini telah dikembangkan dan beroperasi kampus baru Unhas yang dikhususkan untuk Fakultas Teknik. Yang terletak di bekas pabrik kertas Gowa di Kabupaten Gowa. Kampus baru di Gowa mulai dipergunakan sejak tahun 2006 walaupun masih dalam tahap renovasi dan pembangunan gedung dan pengadaan fasilitas. Pada tahun ini, Universitas Hasanuddin memasuki tantangan sekaligus harapan yang baru.
Pasalnya, UNHAS mulai menjalankan penuh statusnya sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum PTNBH yang sebelumnya sejak tahun lalu UNHAS telah menguji coba sistem tersebut yang sudah diamanahkan pemerintah bersama belasan PTN lainnya. Hingga saat ini, Universitas Hasanuddin memiliki 15 fakultas yang terdiri dari 11 fakultas eksakta dan 4 fakultas non-eksakta. Universitas Hasanuddin memiliki 11 pusat penelitian dan pengembangan puslitbang. Universitas Hasanuddin memiliki 6 unit pelaksana teknis UPT atau subdirektorat. Universitas Hasanuddin, hingga September tahun 2011, telah memberikan gelar kehormatan Dr. Honoris Causa kepada 7 tokoh. Nah, sekarang aku akan jelaskan sejarah singkat Universitas Hasanuddin ya, teman-teman. Mengawali berdirinya Universitas Hasanuddin secara resmi pada tahun 1956. Di kota Makassar pada tahun 1947 telah berdiri Fakultas Ekonomi yang merupakan cabang Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia UI Jakarta berdasarkan keputusan Letnan Jenderal Gubernur Pemerintah Hindia Belanda nomor 127 tanggal 23 Juli tahun 1947. Karena ketidakpastian yang berlarut-larut dan kekacauan di Makassar dan sekitarnya, maka fakultas yang dipimpin oleh Dera Selebar A. Antoven Direktur ini dibekukan dan baru dibuka kembali sebagai cabang Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 7 Oktober tahun 1953 di bawah pimpinan Prof. Deras G. Hari M. Reikert. Fakultas Ekonomi benar-benar hidup sebagai cikal bakal Universitas Hasanuddin setelah dipimpin Akting Ketua Prof. Deras Wolhoff dan Sekretarisnya Deras Muhammad Baga pada tanggal 1 September tahun 1956 sampai diresmikannya Universitas Hasanuddin pada tanggal 10 September tahun 1956. Nah, itulah sejarah singkat Universitas Hasanuddin ya, teman-teman. Teman-teman yang rindu lewat jalanan di kampus UNHAS bisa nonton video ini ya. Beginilah situasi terkini di kampus Universitas Hasanuddin di Makassar ya, teman-teman. Ada yang rindu dengan kampus Universitas Hasanuddin? Komen di bawah ya, teman-teman. Kita sudah keliling kampus Universitas Hasanuddin ya, teman-teman. Kita keluarnya lewat pintu satu juga ya. Ini lagi ramai ya, teman-teman, karena jam pulang semua. Jadi teringat waktu zaman masih kuliah ya, teman-teman. Ayo sempatkan jalan-jalan di sini teman-teman yang ada di Kota Makassar.
jalur keluar kampusnya ada lampu merah ya teman-teman. Sekian dulu ya teman-teman videonya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan video ini ya teman-teman. Dukungan kamu membantu Mas Boy Endra untuk terus membuat konten ini. Orang baik bantu subscribe ya teman-teman.